Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta anggotanya tak anti kritik dan menerima masukan dari masyarakat. Listio mengingatkan anggotanya bahwa kritik dan masukan perlu dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan institusi Polri. Jangan anti kritik. Apabila ada kritik dari masyarakat, lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik. Kata Listio di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 19 Oktober 2021. Yang paling penting bahwa kita jangan anti kritik terhadap sesuatu yang kemudian itu sifatnya di satu sisi kita anggap itu seperti menyerang Polri. Kita harus lihat kondisinya. Kalau memang itu memang mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya kita jawab kritik tersebut dengan melakukan langkah-langkah dan tindakan di lapangan untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi bagaimana merubah, mentransformasi tentang hal-hal yang memang masih dirasakan oleh masyarakat untuk kemudian bisa kita ubah. Jadi kritik itu bagian dari masukan kepada masyarakat untuk kita bisa menjadi lebih baik. Tanamkan ini kepada seluruh anggota di lapangan. Jangan terpancing emosi.